Assalamualaikum para kecomania, berjumpa lagi dengan Sajanya Pokicau. Gimana untuk kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian tetap sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya kan kawan. Oke, untuk kesempatan video kali ini saya sedang berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya akan menuju ke kiosnya Bajang kan kawan. Halo Pak Bos. Dan akan mencoba mengupdate harga burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Bajang ya. Dan alhamdulillah untuk stok burung kenarinya sini sangat banyak sekali untuk hari ini. Jadi untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari jenis loper ataupun lokalan, kalian bisa merapat saja datang langsung ke Pasar Bung Pramuka, tepatnya ke kios Bajang yang berada di lantai dasar gedung lama kan kawan. Oke, kita langsung saja untuk pantau burungnya ya kan kawan. Ini ada kenari seri loper warna gelap yang masih ban, tapi ini sudah pilihan jantan semua. Dan di sini juga sedang ada yang lagi mantau. Si Bapak lagi mantau, lagi milih. Apa benar ini sudah pilihan jantan semua? Coba kamu tep lihat. Ini masih muda, belum kelihatan. Belum kelihatan lagi cewek. Coba saya lihat. Belum kelihatan. Pilih lagi yang lain kamu tep, yang lebih meyakinkan. Itu jantan tapi masih kurang yakin. Nah itu benar, itu panjang banget. Ini udah 100% ya, udah kelihatan banget. Coba kamu tep. Ya udah terpantau, pennya naik ke atas kan kawan. Sudah pik jantan ini ya. Ini warna bon masuk gelap kamu tep? Ini gelap-gelap. Oh masih gelap ya. Warna bon agak cerah tapi ini masuk gelap kan kawan. Kita pantau lagi. Dan untuk pengiriman burung kenari di sini seperti biasa ini pengiriman dari Bandung ya. Jadi untuk warna juga lebih mewah, lebih terang. Meskipun badan agak sedikit kecil dibandingin dengan yang Malang. Untuk harganya sendiri, kenari seri loper warna gelap, umur kurang lebih 2-3 bulanan. Di sini masih dengan harga Rp75.000. Stoknya juga masih banyak pilihan ya di sebelah sono untuk kenari seri loper warna gelapnya. Nanti kita pantau untuk lihat burungnya. Nah kan kawan, ini juga sama pantauan kenari seri loper warna gelapnya ya. Tapi bonus kayaknya ini warna Isabel aja dimasukin dengan warna gelap. Warna bon-bon agak cerah juga sama ya dimasukin warna gelap. Jadi selain untuk warna gelap, warna cerah juga di sini pilihannya sangat melimpah sekali. Nah, kawan-kawan, ini dia penampakan burungnya ya, kenari seri loper warna cerah yang masih bahan atau yang masih anak. Ini sudah pilihan jantan semua juga. Karena kalau kenari dari Bandung kalau nyampe sini bisa dipilih di sini ya. Untuk pilihan warna, warna kuning ekstra jos juga tersedia di sini. Warna putih juga masih ada pilihannya. Kita lihat penampakan kenari seri loper yang warna cerah di yang kandang ini kan kawan. Siapa tahu ada yang cocok di hati kalian. Hmm?
Ini ada satu penampakan kenari warna oranye ya. Yang terlihat bagus dari body. Untuk harganya sendiri kan kawan, kenari seri loper warna cerahnya di sini yang sudah pilihan jantan masih dengan harga Rp120.000. Dan untuk warna putihnya yang masih bahan ataupun yang masih anak juga yang sudah pilihan jantan harganya masih dengan Rp150.000 ya. Oke, itulah dia kan kawan untuk stok burung kenari yang masih bahan yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Bajang. Ada dari seri loper warna gelap, warna cerah dan juga untuk warna putih di sini tersedia ya. Dan kebetulan untuk hari ini hari Sabtu di kiosnya Bajang untuk stok kenari seri loper warna pandanya tidak tersedia ataupun kosong ya. Silakan untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari yang masih bahan dari seri loper, tinggal merapat saja untuk pantau burungnya ya kan kawan. Dan untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari, silakan kalian tinggal menghubungin saja nomor telepon yang ada di video maupun yang ada di deskripsi. Karena di sini juga masih melayani tukar tambah masih melayani. Oke. Itu untuk semua jenis burung apa aja Kang Utep? Apa aja bisa dilayani ya? Bisa dilayani. Dan untuk pengiriman Kang Utep? Kalau area luar kota sama luar pulau bisa, tapi syaratnya transfer dulu, baru barang bisa dikirim ya. Oke. Kalau daerah Jabodetabek bisa via COD. Bisa via COD ya. Itu untuk ongkos gimana? Ongkos ditanggung pembeli. Seperti biasa itu mah ya. Kang Utep, untuk stok gacoran tersedia apa enggak nih? Stok gacoran masih kosong nih mas. Lagi kosong? Nah, tinggal sisa 4 ekor. Oh, tinggal 4 ekor aja. Tapi boleh saya lihat burungnya ya? Boleh. Oke, yuk kawan-kawan kita lihat ya. Untuk penampakan burung kenari seri loper yang sudah gacorannya yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Bajang. Nah, inilah dia kan penampakan kenari seri loper yang sudah gacorannya ya. Dari warna gelap. Untuk warna cerah juga di sini ada pilihannya. Jadi untuk kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari yang sudah gacoran dari seri loper, tinggal merapat saja kemari untuk pantau burungnya, dengerin bunyinya, perhatikan irama lagu, durasi dan juga untuk cengkoknya kan kawan. Oke, Bang Takim, untuk harga burung kenari gacorannya kena berapa? Gacoran warna cerah seperti biasa mas, 300.000, yang warna gelap 280. Itu belum ada pengurangan ataupun kenaikan ya? Masih standar normal. Kalau ada nih stok warna cerah, warna star blue ikutan warna cerah. Ikut warna cerah harganya ya. Beda lagi nanti. Kalau warna putih berapa sekarang? Putih 33, kalau panda 3,5. Kalau yang panda 3,5. Oke, terima kasih banyak Mang Hakim. Siap. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Iya, Mas. Terima kasih. Tambah berkah. Amin. Tambah rame dagangnya Kang Hakim. Siap. Itulah dia kan kawan untuk harga burung kenari yang sudah gacoran yang tersedia di kiosnya Bajang. Silakan kalian ya untuk para kenari mania yang lagi nyari burung kenari, mulai dari yang bahan jenis loper ataupun gacoran, tinggal pantau saja, merapat datang langsung untuk pantau burungnya. Dan kebetulan di sini untuk hari ini hari Sabtu berkumpul ya para YouTuber di kiosnya Bajang. Ada Sekawan Kicau. Dan Donita Kusuma. Dan juga untuk Jaya Kicau di sini lagi reuni kan kawan kayaknya. Ini lagi pada ngapain Kang? Lagi ngedit. Berarti ini juga sama lagi ngedit ya. Lagi ngedit. Nah kan kawan, ini dia para YouTuber yang ada di Pasar Pramuka ya semuanya. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa semangat semuanya ya. Tetap semangat. Iya Kang Pih ini lagi ngumpul Kang Pih ini. Kasih remi. Aduh. Ini kegiatan para YouTuber di siang hari lagi pada ngedit video kan kawan.
Oke, yuk kita langsung saja update harga burung yang lainnya yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Bajang. Mas Akin ya? Nah, untuk kalian para kenari mania ataupun para pecinta burung Red Siskin yang lagi nyari burung Red Siskin, di sini juga tersedia. Ini untuk penampakan burung Red Siskin di lutnya ya, yang sudah gacoran. Dan untuk harganya sendiri kan kawan, burung Red Siskin di lutnya ya yang sudah gacor di sini cukup dengan harga Rp850.000. Selain dari jenis Red Siskin di lut, untuk Red Siskin klasik juga yang sudah gacoran di sini tersedia. Ini kan kawan untuk penampakan burungnya ya. Jadi untuk kalian para pecinta burung Red Siskin yang lagi nyari burung Red Siskin, silakan bisa merapat kemari ya ke Pasar Burung Pramuka, kiosnya Bajang. Untuk harganya sendiri burung Red Siskin yang sudah gacoran dari jenis klasik, harganya cukup dengan harga Rp850.000. Selain untuk burung Red Siskin yang sudah jantan gacoran, untuk kalian yang lagi nyari burung Red Siskin dari jenis kelamin betina seri klasik ya, di sini juga tersedia, stoknya ada 2 ekor. Dan untuk harganya sendiri burung Red Siskin jenis kelamin betina dari seri klasiknya di sini cukup dengan harga Rp350.000. Oke, Kang Kim, selain dari jenis burung kenari dan juga Red Siskin yang ready untuk hari ini, burung apa saja yang tersedia di sini? Berbagai jenis burung lainnya juga banyak, Mas. Masih banyak, betul. Untuk contohnya seperti burung apa aja? Kacer besok turun. Kacer besok turun ya? Kacer Anis. Sama Toksai Mandarin, Toksai Ciblek Semi, sama Jala Kebu. Jala Kebu besok turun ya? Besok turun. Untuk hari ini yang stok tersedia apa aja? Ada Perkutut, juga ada Parkit, ada Labet, ada Kodang, dan masih banyak lainnya. Kalau pastinya pantau kerja langsung lah, Mas. Pantesinya pantau langsung ya. Dan untuk yang tidak bisa merapat juga tinggal hubungi nomor teleponnya aja ya. Iya, Mas. Pasti direspon kan? Pasti direspon. Pasti direspon. Oke, itulah dia kan kawan ya, untuk stok burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Bajang. Ya, silakan untuk kalian yang lagi nyari burung, mulai dari burung ocehan, burung kicauan, ataupun burung masteran dengan harga murah, tinggal merapat saja, datang langsung ke Pasar Burung Pramuka, tepatnya ke kios Bajang ya. Mudah-mudahan. Oke, kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Yuk, kita akhiri saja untuk perjumpaan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.